Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu mengancam dan menodongkan senjata kepada sesama Muslim tanpa hak, dan apabila diiringi dengan pembunuhan maka bertambah-tambahlah dosanya. Jadi apa yang kita bahas di minggu yang lalu semua berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, dan Rasulullah telah memastikan barang siapa yang menimbulkan atau membuat rasa takut di dalam hati seorang mukmin dengan ancaman, kekerasan dan menodongkan senjata, maka Allah akan membuat rasa takut itu kembali kepadanya di hari kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya adalah ayyutalliq min nahwi saqbi dhaikin fi dari ghairi bi ghairi izni. Termasuklah dosa besar iaitu orang-orang yang menebarkan pandangan atau mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa seizin orang yang punya hajat. Nah, judul ini dari bahasa judulnya kita sudah bisa menebak bahawa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya nanti bahawa haram hukumnya melihat dan menyelidiki isi rumah dari seorang mukmin, apakah dengan cara mengintip ke dalam rumah dan ingin mengetahui aib-aib dari seorang mukmin di dalam rumahnya. Ketika itu terjadi, maka kita telah terjatuh ke dalam salah satu laknat Allah dan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa saja terjadi, dan yang paling sering kerana paling mudah dilakukan adalah pada kehidupan bertetangga. Jadi mengintip ke rumah tetangga, apalagi kalau sempat tinggal dengan model rumah kayu yang mudah dilubangi, lalu tinggal dalam bentuk rumah couple atau satu dinding berdua. Jadi satu rumah itu satu dinding dijadikan dua rumah. Lalu ada kemungkinan untuk melihat ke dalam rumah yang lain dengan cara mencungkil papannya, ya, melubangi, lalu mulai mengintip melihat aib-aib yang tidak boleh dilihat dari saudaranya yang mukmin. Maka itu termasuk salah satu dosa-dosa yang besar. Najmaunakan Allah Subhanahu wa taala.
Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang diselimuti dengan syahwat dan iman belum mengisi relung-relung hatinya untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila telah terjadi, maka biasanya kalau ketahuan sering sekali akan menimbulkan keretakan dalam hidup bertetangga, sekaligus menimbulkan permusuhan dan bisa lebih daripada itu. Karena sudah banyak kasus ketika seseorang mengintip rumah tetangganya, ketahuan, maka itu akan dibalas bukan dengan intipan tapi dibalas dengan kemurkaan, sehingga bisa saja dibunuh, bisa saja terjadi perkelahian. Dan ini adalah salah satu penyakit yang perlu untuk dihindari. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan buruknya perlakuan orang yang menebarkan pandangan atau mengintip-ngintip rumah orang. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim, barang siapa yang menebarkan pandangannya atau sengaja mengintip dan melihat-lihat ke dalam satu rumah tanpa izin daripada pemilik rumah, faqad halla lahum an yafqa'u aina, maka halallah bagi pemilik rumah untuk menusuk mata daripada orang yang mengintip. Halal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Abu Dawud, faqafa'u 'ainahu faqad hadara, seandainya ditusuk mata orang yang mengintip itu maka sungguh tidak berdosa. Dalam hadis yang lain, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim, barang siapa yang mengintip-ngintip rumah satu kaum atau rumah seorang mukmin yang lain, faqafa'u 'ainah, dan seandainya yang punya rumah menusuk mata orang yang mengintip, fala dia wala qisas, maka tidak berlaku diat, juga tidak berlaku qisas. Jadi seandainya mata itu rusak, maka di hadapan pengadilan tidak ada diat, tidak ada ganti rugi untuk mata yang rusak kerana mengintip, kerana ditusuk oleh orang yang punya rumah, wala qisas, dan juga tidak boleh membalas dengan melukai mata orang yang punya rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal itu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, anna rajulan ittala'a min ba'di hujril nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seseorang mencoba mencuri-curi pandangannya, artinya dengan mengintip-ngintip ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kan rumah Nabi, rumah para sahabat itu dibuat dari batu-batu gunung yang disusun, lalu kemudian ditutup celah-celahnya dengan tanah-tanah liat, dan tentu ada celah-celah yang kemungkinan berlubang karena umur yang sudah tua. Lalu kemudian ketika Rasulullah mengetahui ada orang yang mengintip-ngintip ke rumah beliau atau ke kamar beliau, faqama ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam bimis, lalu Nabi langsung keluar dengan membawa gunting. Jadi Nabi membawa alat seperti gunting. Faka'anni anduru ilaihi yaqtal ar-rajul liyuta'inahu. Perawi hadis itu menyebutkan bahawa aku melihat Nabi ketika keluar dalam keadaan marah dan dia bersiap-siap untuk menusuk mata orang yang mengintipnya.
Nah, di dalam hadis yang lain, Nabi dengan kejadian yang sama, Nabi membawa tombak, ya, membawa tombak, dan Nabi mengatakan kepada orang yang menitipnya dengan mengatakan, amma innaka law sabata la faqa'ta 'ainak. Seandainya engkau tidak berhenti, maka ku tombak, ku tusuk dengan tombak matamu. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa dibolehkan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan ketika menyakiti anggota tubuh seorang mukmin hanya gara-gara sebab mengintip. Kita tidak dibolehkan untuk melukai apapun dari tubuh seorang mukmin kecuali dengan hak. Tidak boleh kita bahkan mencubitnya kalau itu menyakitkan seorang mukmin. Tidak boleh melukai, tidak boleh membuat darah tumpah dari tubuh seorang mukmin, karena itu setiap darah akan dihitung hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menusuk mata, mencungkil mata, itu haram. Tapi masya Allah, dalam perbuatan ini, ketika seseorang dibolehkan untuk melukai saudaranya yang mukmin dengan menusuk matanya, itu menunjukkan perbuatan saudara kita itu, perbuatan orang yang mengintip itu, itu adalah perbuatan yang menghalalkan mata itu untuk dilukai. Kalau bukan karena besarnya dan buruknya perbuatan dosa itu, tidak mungkin Nabi mengatakan halal, ya, halal melukai orang yang mengintip. Itu menunjukkan dosa yang besar gara-gara urusan itu. Kajumam lakar Allah Subhanahu wa taala. Makanya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memalukan, dan ini menunjukkan rendahnya iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, setelah Nabi menyatakan tentang haramnya mengintip rumah orang, lalu Nabi menyebutkan, innama ju'ilal isti'zan min ajlil basar. Makanya kehidupan seorang mukmin, kata Nabi, itu membutuhkan izin. Artinya, kalau mau masuk ke rumah orang, menyelidiki rumah orang, melihat-lihatnya pun, melihat isi dalam rumah orang, itu butuh isti'zan, butuh izin. Kenapa izin diberlakukan di dalam Islam? Li ajlil basar, kata Nabi, untuk bisa menahan pandangan. Makanya kita ini diajarkan dalam agama kita yang mulia ini, dan tidak ditemukan dalam agama lain sesempurna agama ini, diajarkan oleh Nabi sampai urusan-urusan kecil dalam hubungan sosial, dalam muamalah kita. Ini menunjukkan kebenaran agama ini. Kata Rasulullah, dan juga Allah telah kuatkan dalam Al-Quran, bahawa haram hukumnya memasuki rumah orang kecuali dimulai dengan izin, dan izin itu adalah memberi salam, mengetuk pintu. Dan Nabi SAW bahkan disebutkan oleh para sahabat, Nabi itu ketika datang ke rumah orang itu mengetuk pintu pun tidak ingin melukai perasaan yang punya rumah. Beliau mengetuk pintu dengan ujung kukunya. Dalam hadis sebutkan, beliau mengetuk pintu dengan turfata, dengan ujung bahagian daripada dufri, ujung kuku mengetuk pintu untuk tidak menyakiti orang dan tidak mengejutkan orang yang punya rumah. Sampai segitunya akhlak Nabi SAW. Dan itu pun isti'zan itu hanya diizinkan 3 kali. Jadi ucapan salam kita 3 kali. Allah juga kuatkan dalam Al-Quran.
Kalau seandainya tiga kali tidak disahut, maka pulanglah. Salam pertama bisa jadi yang punya rumah di belakang. Tunggu sebentar, ucapkan salam kedua. Salam yang kedua bisa jadi yang punya rumah siap-siap berpakaian. Tunggu sebentar, ucapkan salam ketiga. Kalau dibuka pintu setelah salam ketiga, maka kita telah diizinkan untuk berkomunikasi dengan yang punya rumah. Dan kalau tidak diizinkan masuk hanya sebatas di depan pintu rumah, maka itulah izin kita. Jadi jangan maksa-maksa untuk masuk ke dalam hanya untuk melihat isi rumah. Begitu akhlak dalam Islam. Jadi pertanyaan kepada yang punya rumah, bolehkah saya masuk ke dalam atau bolehkah saya duduk di dalam? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak boleh diutarakan. Kalau yang punya rumah hanya berdiri di depan rumah dan tidak mengizinkan masuk ke dalam, itu berarti ada sesuatu yang sedang dia simpan atau dia sembunyikan, atau dia tidak ingin berlama-lama dengan tamu ini, mungkin dia ada kesibukan. Itu semua hak yang punya rumah. Jadi jangan sampai tiga kali tidak diberi salam, kita mulai mengelilingi rumah. Kita buka gordennya, kita sibak gorden dari ruang tamunya, lalu kita berteriak keras sampai ke dalam, ada orang atau tidak. Ada yang kadang-kadang loncat ke atas ventilasi, dari ventilasi dia intip ke dalam. Ada yang lebih kurang ajar lagi, Pak. Dia keliling rumah, dia masuk dari belakang. Yang punya rumah sengaja sembunyi di belakang untuk tidak menyambut tamunya. Berdosakah tuan rumah kalau tidak menyambut tamunya? Tidak berdosa. Karena yang disuruh pulang kita. Bisa saja kita sahut salam, lalu kita tidak ingin membukanya. Halal, dibolehkan. Karena mungkin tamu datang bukan pada waktu yang tepat. Datang jam 2 siang, datang jam 2:30, di saat orang baru pulang kerja, ingin istirahat sebentar, baru saja dia menutup matanya, sudah terdengar salam. Lalu kemudian dia sahut salam di balik bantalnya, tapi dia tidak bergerak membuka pintunya. Dosakah tuan rumah? Tidak. Rumah-rumah dia, tanah-tanah dia, semuanya punya dia. Kita yang datang yang harus beradab, bukan yang punya rumah yang dipaksa untuk harus membuka pintu. Jadi itu hak yang punya rumah. Jadi jangan coba-coba mengintip ketika yang punya rumah tiga kali kita berikan salam tidak disahut, pulanglah, kata Allah, farji'u, pulanglah. Jadi jangan keliling-keliling, apalagi kita tandai ini sandal ada, motor ada, mobil ada, berarti ada ini di rumah, lalu kita enggak pulang-pulang, kita loncat sana, kita bahkan sudah berada di atas seng yang punya rumah. Ini gila betul ini. Nah, ini haram hukumnya. Jadi jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ketinggian dan kemuliaan agama ini dalam berakhlak sesama manusia atau bahkan sesama mukmin. Dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan, la ta'tul buyuta min abwabiha, jangan engkau berdiri langsung di depan pintu rumah, itu rumah orang yang engkau datangi. Jadi jangan langsung berdiri di depan pintu rumahnya, walakin tuha min jawanibiha, tapi berdirilah dari arah samping pintu tersebut. Fasta'zanu, kemudian mintalah izin. Fa in uzina lakum fadkhulu, kalau engkau diizinkan masuk barulah engkau masuk. Wa illa farji'u, kalau engkau tidak diizinkan maka pulanglah, kata Nabi. Jadi masya-Allah, Nabi mengajarkan itu ketika kita datang ke rumah orang itu jangan berdiri langsung di depan pintu rumah. Jadi mata kita ini, badan kita ini, jangan kita hadapkan ke depan pintu. Jadi bagaimana caranya? Setelah ucapkan salam, palingkanlah wajah. Palingkan wajah, palingkan badan ke arah kanan atau boleh ke arah kiri.
Jadi badan kita menyamping dari pintu rumah. Ini semua diajarkan Nabi dengan tujuan apabila yang punya rumah membuka pintu, pandangan kita langsung, jangan langsung sampai melihat isi dalam rumah hanya gara-gara kita berhadapan langsung dengan pintu. Disuruh berdiri dari samping pintu lalu berbicara dengan tuan rumah, jangan berhadapan langsung di pintu. Karena bisa saja yang buka pintu suami, tapi istri di belakang sedang berlarian untuk mencari jilbab. Gara-gara kita begitu assalamualaikum dibuka, kita berdiri depan pintu, kita melihat pandangan itu. Kita sedang melihat istri sedang lari-lari sambil teriak-teriak, bang mana jilbab, bang mana jilbab. Kan bisa saja. Atau yang buka istri, suami yang mungkin sedang mencari-cari pakaian, lalu terlihatlah sampai segitunya diajarkan. Ini pelajaran yang kadang-kadang tidak banyak diajarkan pada anak-anak kita hari ini, sehingga hanya orang-orang tertentu yang betul-betul beradab ketika datang ke rumah orang itu tidak langsung matanya atau badannya berada di depan pintu rumah, tapi dia menyampingkan badannya ke kanan atau ke kiri sampai dibukakan pintu. Dia berbicara dalam keadaan tidak langsung berhadapan di depan pintu rumah. Dan inilah Islam, inilah kebaikan dari agama ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu diatur oleh Allah, diatur oleh Nabi agar kita pertama tidak jatuh ke dalam dosa melihat aib saudara kita. Dan yang kedua diatur itu agar orang yang kita lihat atau rumah yang kita lihat itu tidak sampai malu dengan penglihatan kita. Makanya kadang-kadang kalau orang tidak belajar adab dan akhlak ini, dia akan menjadi orang yang walaupun pintar dalam membaca kitab, pintar bahasa Arab, tapi kalau setingkat adab dia tidak belajar dan tidak tahu, maka profilnya adalah profil yang tidak menampakkan perwakilan dari agamanya. Jadi datang pintu rumah orang tidak dibuka, langsung masuk dari pintu samping. Begitu dari pintu samping dia buka langsung tanpa salam, isi rumah semuanya berhamburan. Ada yang sedang mungkin mencincang bawang dengan baju duster, kita buka langsung pintu rumah orang, ini betul kurang ajar. Dan kalau seandainya posisinya memungkinkan untuk kita siram dengan air panas, memungkinkan untuk kita tembakkan dengan air cabai, atau kalau bisa ada batu kerikil kita lemparkan ke wajahnya, atau bahkan kalau ada tombak kita lesatkan ke dalam matanya, kata Nabi, engkau tidak berdosa dengan orang yang kurang ajar seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah ini jangan ragu-ragu lagi untuk menusuk mata orang yang mengintip. Selama ini kan kita ragu-ragu, menyukur tusuk, ditangkap sama polisi, tidak ada urusan. Kasih tahu hadis, kasih tahu sama polisi hadisnya, dia yang halal untuk ditusuk. Jadi ini pekerjaan kurang ajar sampai menyebabkan boleh melukai. Biasanya kalau kita di kampung, bukan kita tusuk, air panas kita siapkan. Air panas kita siapkan, kita siram orang mengintip, dibolehkan, dibolehkan. Oh, kalau melepuh kulitnya, sabar saja, nanti tumbuh lagi kulitnya itu. Kalau ngintip lagi, jangan air panas lagi, Pak. Air keras disimpan. Sampai begitu dibolehkan kepada kekurang ajaran orang yang mengintip. Maka inilah salah satu dosa besar, yaitu mencari-cari tahu, mengintip-ngintip ke rumah orang. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perbuatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.